Bersatu Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin won the race in becoming the 8th Prime Minister by a mere 2-vote majority. The Pagoh Member of Parliament MP received 114 votes from his fellow Dewan Rakyat members, said PAS Secretary General Datuk Seri Takiyuddin Hassan. The Kota Baru MP confirmed the numbers when met with the media as he was leaving Muhyiddin's residence in Kuala Lumpur on Saturday, February 29. Ya, Alhamdulillah. Kita bukan first time. Kita pernah masuk Barisan Nasional tahun 1974. Kita bersama Kerajaan Barisan Nasional dulu walaupun kita meninggalkan Barisan Nasional. Kemudian kita menjadi Kerajaan Negeri di Kelantan sudah 30 tahun. Kita pernah jadi Kerajaan Terengganu, ini kali yang kedua, dan juga di Kedah dulu. Walaupun ini adalah satu pencapaian yang terbaik lah. Kita rasa hasil daripada muafakat nasional yang kita adakan bersama dengan UMNO. Kami akan memberi, aku janji akan bekerjasama dengan Yang Berhormat Perdana Menteri dan akan deliver, akan memberikan sumbangan khidmat yang terbaik kepada rakyat. Kita akan dapatkan pandangan daripada rakyat apa yang mereka nak kerajaan ini laksanakan setelah 2 tahun di bawah Pakatan Harapan ini. Kita harap Pakatan Harapan pun menerima keputusan ini dengan hati yang terbuka.